Ini jambu kristal ya. Jambu kristal itu ada dua macam buahnya. Buahnya itu ada yang beridot, ada yang tidak. Walaupun satu pohon. Untuk review jambu kristal itu bisa dilihat seperti ini. Ini bijinya sedikit. Ini isi ya, area isi. Bijinya sedikit. Kemudian ciri khas jambu kristal lagi itu kulitnya tebal. Kulitnya tebal ini untuk pembeda dengan jambu yang lain. Jambu kristal itu kalau dimakan itu rasanya kriuk ya. Kriuk. Kalau di anu, kalau dipecah seperti ini, nah, ada suara keratak. Nah, walaupun mentah, walaupun matang itu kalau diambil seperti ini keratak. Kemudian kalau dimakan itu ada kriuknya. Coba didengarkan ya, suara kriuknya seperti apa. Nah, seperti itu.